Hello Wanderers, jadi di video ini kita akan melanjutkan melihat progres dari stasiun Tegaluar. Stasiun terbesar kedua kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah stasiun terminus dari kota Bandung ya. Jadi termasuk area kota Bandung meliputi Bandung Timur dan sekitarnya. Jadi stasiun Tegaluar ini adalah 4 stasiun yang sedang konstruksi, yaitu stasiun Halim, Karawang, Padalarang maksudnya, dan Tegaluar. Terus kemana Walini? Walini saat ini sedang disuspend dan kemungkinan nantinya setelah operation mungkin dikonstruksi kembali. Jadi sobat maju, mantap benar, di stasiun Tegaluar ini ada tunnel juga. Gak hanya skybridge dari atas, tapi dari bawah ada, yaitu tunnel atau gak terowongan. Antar platform, mungkin antar stasiun ya, belum tahu karena saya belum masuk ke bawah juga. Dan stasiun kereta cepat ini termasuk stasiun Tegaluar ini stasiun yang komplit, stasiun yang mantap lah. Semuanya ada, kafe, tempat tunggu, seperti bandara. Fitur-fiturnya seperti skybridge, tunnel, dan sebagainya. Dan kita lihat nanti platformnya itu akan tinggi. Berbeda dengan platform yang dibikin oleh Indonesia. Karena dari standarisasi Tiongkok, yaitu platformnya itu tinggi. Jadi mantap-mantul sobat. Dan sini kita melihat pengerjaan dari tunnel atau nggak terowongan stasiun Tegaluar. Yuk kita pantengin. Jadi para kontraktornya, para pekerjanya sedang mengerjakan di dalam tunnel tersebut. Kita bisa melihat di situ. Jadi stasiun Tegaluar ini luas lahannya itu sekitar 8,2 hektar ya, dan memiliki desain yang terinspirasi dari sungai-sungai yang melingkupinya. Stasiun Tegaluar nantinya memiliki elemen desain dari alam dan pengaruh dari budaya Tataran Sunda. Mantap. Selain dia mempunyai 3 lantai, stasiun ini akan mempunyai tunnel dan skybridge, dan memiliki juga area semi terbuka yang tersebar di setiap sudutnya. Bisa dibayangkan, nanti kalian penumpang dan siapapun yang naik KCJB ini akan tergoda untuk berlama-lama di stasiun Tegaluar ini. Mantap sobat!
Yuk kita pantang terus stasiun Tegaluar ke depannya. Let's go. Okay, Wanderers, thank you for watching. I see you on the next video.